personil gabungan Polres dan Polsek Mamasa dipimpin langsung oleh Kapolsek Mamasa Ibtu Leo Paemba melaksanakan pengamanan kedatangan rombongan tim kemanusiaan terpadu bersama pengungsi asal Mamasa pasca gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi, dan Donggala. Tim kemanusiaan terpadu tiba di posko peduli bencana dengan memulangkan pengungsi warga asal Mamasa yang hilang tempat tinggal pasca gempa dan tsunami. Ini merupakan pemulangan tahapan kedua, sehari sebelumnya tim kemanusiaan terpadu kloter pertama yang dibawa oleh rombongan Ketua KPUD Ibu Suryani. Dari Mamasa, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.